jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih bersama dengan channel saya Suhadi Sogling Bro. Pada kesempatan ini saya mempunyai servisan TV Sub 21 in. TV Sub ini kerusakannya adalah gambar berkedip-kedip. Oke, kita lihat dulu kerusakannya. Ini ya, ini gambarnya berkedip-kedip. Seperti ini gambarnya selalu berkedip-kedip. Oke, simak terus video saya ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke grup lainnya apabila bermanfaat. Dan simak terus bagaimana cara untuk memperbaikinya. Oke ya teman-teman, kita akan servis TV ini. Bagaimana caranya agar TV ini tidak berkedip-kedip? Oke, langsung saja kita bongkar mesinnya. Oke, saya akan mencoba mengganti resistor di bagian ABL, di bagian yang menuju ke 180 volt. Ini ukuran resistornya 100k dan 180k. Ini letaknya di jalur tegangan 180 volt. Bagaimana hasilnya? Apakah berhasil? Ini ya letaknya di 180 volt. Jalur itu dengan nilai resistor 100k dan 180k. Biasanya ini yang mengakibatkan gelapnya gambar. Oke, kita coba. Oke, ternyata dengan pergantian resistor tersebut ternyata TV juga belum sembuh ini ya, masih berkedip-kedip. Kita cari lagi, mungkin tegangannya ada yang tidak stabil. Ini di jalur ABL dari playback. Ini ada tegangannya, berarti ini tidak masalah di ABL-nya. Di manakah letak kerusakannya? Oke, ABL-nya sekiranya aman ini, berarti kita mencari lagi yang lain. Oke, langsung saja, singkat cerita saja. Ini pemirsa, ini ternyata yang rusak itu di ini, kembali normal. Ini letaknya di sini ya. Ini dengan pergantian 100N. Ini ya di dekat trafo. Letaknya di dekat dioda sender. Di
dengan pergantian di situ kembali normal TV-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.